tajam ah, duri-durinya banyak ya, duri-durinya banyak. Jadi kalau teman-teman iya, salah makan, udah ini udah nggak teman-teman ya, besar-besar kali. Ini dagingnya teman-teman ya. Cap kape kepiting, udang. Waktu dia belum gila, katanya dia udah bisa buka kepiting, buka udang. Coba kayak mana dia? Apa rasanya kok kayak gitu kau? Apa rasanya itu? Pahit kan, pahit. Oke teman-teman, jadi di video kami kali ini kami mau makan udang yang bentuknya macam apa ini ya? Macam apa ini? Coba kalian tengoklah. Lipan. Ini udang bentuknya macam lipan ya, kan Wan? Ya. Kau udah pernah makan kayak gini? Belum. Iwan belum pernah makan udang kayak gini. Aku pun belum pernah. Kau juga belum ngejar. Jadi teman-teman, kami semua belum pernah makan udang kayak gini ya. Kata orang-orang sih, ini bang udang apa ini bang? Dagingnya sedikit bang katanya. Jadi di sini harganya sangat murah ya teman-teman. Aku nggak pernah nampak udang kayak gini. Apa bisa dimakan? Ini yang digoreng. Ini yang di saus tiram ya. Jir. Rasanya bikin banget. Mau boleh ngomong kotor kau. Jadi teman-teman, intinya kita akan makan udang ini sampai habis. Dan katanya, "Bang, hati-hati makan udangnya, Bang. Soalnya tengok ini teman-teman ya sini. Ini udang ini tajam ah, duri-durinya banyak ya. Duri-durinya banyak. Jadi kalau teman-teman salah makan, mati ya. Ya udah, aku gak ada melihatnya. Kita akan review rasa udang ini gimana rasanya, oke? Kita mulai makan? Mulai. Kita tumpahkan apa kayak gini aja? Tumpahkan. Udah mau keluar air tadi, rasanya wanginya itu kayak wangi kepiting ya. Wangi kepiting, tau ya teman-teman ya. Kepiting tau rasanya kan, kepiting itu kayak gini teman-teman ya. Nah ini kepiting. Ini apa namanya? Kepiting, oh kepiting. Oke teman-teman ya, kita akan makan udangnya dulu rasanya mana. Lebih enak itu kayaknya memang harus ditumpahkan lah ya. Tumpahkan di sini. Udah ini udangnya teman-teman ya, besar-besar kali. Ini sangat murah harganya teman-teman ya. Ini teman-teman yang pakai pakai saus. Wih, mantap betul rasanya ini. Kita akan makan. Mantap kali. Jadi hati-hati makan udang ini teman-teman ya. Kalau orang sini bilangnya ini udang apa? Kertak. Udang kertak. Kalau aku bilangnya sih, karena aku baru tahu, udang lipan. Kalau dia bilangnya udang undangan gitu. Oke, sekarang kita makan dan kita review rasanya ya. Ah sudah, kau jatuh ke situ ya. Aku smackdown kau. Awak gara-gara udah kau enggak jadi makan pula nanti semuanya. Oke, teman-teman ya, kita akan makan udangnya dulu ya. Oke? Ale. Udah, kita gas. Gas. Yuk. Ayo. Nah, jadi kita mau makan dulu kayak gini. Kayak cara buka itu kayak gini teman-teman ya. Kalian mau nengok daging kayak mana? Oh ya, ada dagingnya juga kok. Nah. Bukanya. Ini dagingnya teman-teman ya. Lalu dagingnya? Hah? Sedikit dagingnya. Rasanya jangan pakai anjing. Mulai pakai anjing. Rasanya kayak kepiting ya teman-teman ya. Rasanya ginjal gue kan agak mana. Kenapa lu lari ke ginjal? Aku tunjang orang sama mana ya. Udah mau cicip rasanya, Jar? Belum? Coba. Mau cicip. Udah, boy. Sumpah enak, boy. Gimana rasanya, Jar? Rasa apa, Jar? Enak. Kayak rasa apa? Apa? Rasa apa ya? Wih, rasanya mirip sama kepiting ya, Tuan? Rasanya mirip kepiting ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau rasain, badan besar, daging sedikit, itu tuh punya otak ini makanan nih. Oke, kita akan coba yang enak kali kan. Sumpah enak kali kan, Wan. Enak kali kan. Yang kita coba yang rasa saus dulu ya, yang pakai saus ini. Ini daging itu tengok ya, tengok nih ya. Tengok teman-teman ya, dagingnya. Nampak emang enak, boy. Sumpah. Wih, sah dulu pakai saus ini, bah. Masak besar apa ini? Sang kial, kumpusan apalas, kembali. Ini bang. Wih, sumpah. Apa kan belum mati, kita selagi masih hidup masih bisa buat konten itu aja. Wih, rasanya juga saosnya memang enak, boy. Ini kan? Tawa. Pandi cara buka aja, kasih tau kita Iwan ya. Pandi kau bukanya, Iwan ya. Ya, lap. Ketama aku
udah bodoh, gila. Bisa pakai kepiting, udang. Waktu dia belum gila, katanya dia udah bisa buka kepiting, buka udang. Coba lah kayak mana dia? Coba dia lah yang gila yang jujur pernah ngakuin jujur kesalahan di waktu waras. Jadi kok gila udah berapa lama aku tanya? Udah lama. Udah lama kok gila? Kayak mana rasanya, boy? Enak Ali. Enak Ali, sedap boy, rasa kepiting. Rasa apa semua ada sini ya? Mek saus enak. Mek saus jangan lah kayak gitu. Ini yang goreng soalnya aku yang pakai saus dia yang gak merah. Jadi kau sama yang minyak. Bahasa Medannya. Tercucu. Wih rasanya boy. Sumpah. Ada kali kok. Ada kali yang peteng. Jadi selama ini orang kasihan ya. Selama ini aku prank makan mie samyang. Makan yang pedas-pedas. Sekali-sekali kita makan seafood yang bentuknya berbeda pun orang ini pun agak apa nih Bang Rin, asal buat konten gak ada yang beres. Selalu nih kayak mau dicoba-coba sama dia. Ntar lagi mati lah kami lama-lama ini. Gak enak juga. Enak kan? Jadi teman-teman, nah ini di kampung aku ada mantan preman pensiun kalau mau nengok. Tuh. Kayak mana ya? Itu dagingnya pajar, makanya orang gak berani mau pajar ya. Daging. Hati lah kalian ya. Nih, inilah dagingnya tadi ya teman-teman ya. Nah, kalau mau lihat daging kayak gini. Banyak kali bang. Banyak lah, kau kira makan pakai doa bacanya. Kalau kau gak pakai doa, bukanya kayak gitu lah, dapet tulang semua. Enggak lah. Enak kali bang. Kenceng kan? Enak. Iya, enak kali. Enak kali, tapi kalian. Jadi, aku baru sadar di sini teman-teman ya. Aku baru sadar di sini rupanya ada siput. Ada apa ini? Ini apa yang kok masak apa ini ya? Ini aku tuh bang, unam namanya bang kok di sini. Unam, ini bentuknya kayak siput itu kan? Iya bang. Ih, geli aku makan itu bang. Tapi enak itu bang. Enggak lah. Eksperimen lah. Kok berani makan itu jar? Makan jar, enak tuh jar. Ah, Wan, enak ini Wan, makan Wan. Siput. Makan. Makan. Yang kau makan tadi. Makan tadi mana? Nah, ambil aja coba. Kalau kami enggak mau. Enggak, dia kan udah pakai saus. Tes, tes one. Gimana rasa ini? Ini ya teman-teman Iwan mau nyoba rasa kayak mana. Coba, coba tes one. Wah. Apa jangan kau tantang orang lagi sini. Enggak kamu kita. Kuat-kuat. Jangan sampai sih kayak gitu. Udah, kayak mana rasanya? Enak. Apa rasanya kok kayak gitu kau? Apa yang rasanya itu? Pahit kan, pahit. Pahit aja. Getir, getir dia. Pahit. Pahitnya katanya? Pertamanya ini apanya? Diajak makan kepiting. Siapa ngajak makan kepiting? Abang. Rupanya makan bukan kepiting. Udang monster. Kan enak ini. Entah kita siap makan jadi monsternya. Lumayan. Lumayan apa jadi monster? Bang, ini kena kali. Apa yang kau bilang itu? Jangan pakai bahasa Thailand. Tadi Iwan ngomong. Dua kali. Pasang kai pang lai tang hei seng. Hingkap pang lai tai. Sila petang hai. Katanya, ini gede kali bang. Pokoknya mantap kali rasanya. Coba aku coba ya bang ya katanya. Tuh, dicoba dia. Terus ada palak aja bang. Kenapa kau palak? Terus aku di prank. Tapi kan enak gak ini? Nah, ya udah kalau enak tinggal masukkan ke congkor lo itu upaya kali. Tapi kurang enak juga, kurang banyak. Habis kan kok sanggup lo? Habis. Ada aku mau diajak makan lobster juga ya. Diajak makan apa? Lobster. Lobster. Udang-udang. Udang lobster, lobster itu Pak. Apa bodoh klender. Katanya mau makan udang lobster, rupanya udang apa? Udang monster lah. Iya. Gak sanggup tapi lobster itu. Soalnya apa aku nak prank, nak merian. Kenapa abimu nak prank? Bener ya. Ayo bang. Ayo bang. Masuk PT yuk. Gak ya. Salam. Undang poster. Jadi teman-teman, kalian kalau sinting kali jangan pala emosi kali ya. Katanya HP ku di prank. Aku tadi di prank Bang Rian. Ayo Wan makan kepiting yuk. Rupanya makan udang monster katanya. HP ku? Wan. Iya tadi HP ku. Kok ujung-ujungnya ku udang. Ngomongnya Wan janganlah pakai bahasa-bahasa yang gak tahu ya Wan ya. Orang nanti sinting lewat kau. Disantetnya kok dari jauh. Di foto ya kau. Ini dagingnya teman-teman ya. Ini banyak daging, ini rasaku yang jantan enggak? Jantan. Sok tahu kau. Enak alba. Kau nyebuk dia rupanya.
Jalan. Ah, jadi teman-teman ya, orang itu di sini punya cewek ya, punya cewek. Kau cewekmu orang mana aja dia? Orang Ponorogo. Hah? Kan. Bukan baru. Siapa? Kau semua daerah ada siapa? 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 Kan Indah. Oh, Nindo kau, enggak malu kau. Ngomong aja lepotan kau. Oh, jadi cewekmu jalan? Hah? Cewek jauh. Di mana? Bali. Hmm. Kau cewek pajang di Bali? Ini pajar di Kabupaten Asan punya cewek ya. Namanya Karin. Mana ada? Alah, jujur kau tadi malam kau gonceng naik kereta sama dia. Bang, bang. Dek, dek. Aku enggak ada loh. Aku pin aja itu. Udah, mampus ah. Kau enggak jangan percaya kalau sama pajar ya. Dia ada cewek di sini. Namanya siapa Wante ini saksi? Lisa. Hah? Nambah lagi namanya siapa? Kau kira orang wirid nih banyak kali namanya. Enggak ada. Ada. Sayang ada. Kayak mana, Wan? Enak aja. Enggak ada aku tanya enak. Kayak mana nyawan gue bilang? Oh, asli mulai dari mana? Nah. Kau lahir di mana, Wan? Batu. Ujung Batu. Ke mananya kau? Semalam kamu mau di Jakarta. Ke kampung dia. Halo. Tanggal lahirmu? Berapa tanggal lahirmu aku tanya? Enggak tahu. Ya, teman-teman ya. Iwan nih menjak makan ini saya udah bisa bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cokan, cokan. Cok bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kau bilang itu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kau bilang? Lagi ulangi. Sampai bang, makasih makan udang dulu. Udah bilang kalau kau bilang apa? Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Enggak itu yang kau bilang. Kau ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bilang. Hakem. Singkat. Hakem. Cepat bilang dan aji-maji. Bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat. Jadi itu dia. Assalamualaikum barokatuh. Nah, itulah. Singkat dah. Dia enggak bisa ngomong wabaro. Barokatuh. Jadi teman-teman, udang ini kalau kata nelayannya hidupnya itu di pasir sama di lumpur ya. Ya. Sama di lumpur iya. Emang ngambil ya? Disedot sama orang itu lah pakai pipet. Tersedot orang itu ada mana apa? Mana bisa sedot ini aja bisa. Jadi congkel lah pakai cangkol mungkin. Mana kau tanya aku bodoh. Jadi kalau kita mau nyari udang ini, kalau aku menurutku ya banyak itu kalau di Sumatera Utara di apa ya ini ya? Di pelabuhan namanya Tanjung Balai Panton ya. Bagan apa ya namanya? Bagan Asahan ya. Ini banyak kali udang kayak gini teman-teman ya. Kalau bisa di situ beli cuma sekilonya. Sekilonya 7.000 teman-teman ya. 7.000 enggak nyangka loh. Murah kali ya sekilonya 7.000 karena ada dulu kami katanya kawanku pernah beli itu sekilonya sampai 20.000 ini. Nah, ini cuma 7.000. Langka nanti. Langka udang enggak? Bukan langka, kita lo nggak ada laut, mana lah ada udang kayak gini. Rasanya pokoknya teman-teman mirip kepiting. Yang kedua teman-teman harus makannya hati-hati ya karena banyak duri. Banyak durinya. Yang pasti rasa itu enak kali teman-teman ya kayak gini ya. Bentuk kepalanya kayak gini ya. Pas kalau bentuk kepalanya kalau aku menurutku sih mirip lipan. Iya mirip lipan. Yang kedua mirip ini loh. Ada mainan anak kecil yang ada cangkangnya dia hidup di pasir-pasir itu. Iya. Jadi rasa itu enak lah ya. Aku anjurin buat teman-teman ya kalau mau pintar sekolahnya langsung dapat juara satu makan ini. Kau cium wanginya kan? Cium gas, wanginya gas. Satu kuali penuh. Kecil gas. Satu kuali penuh. Ini apa? Ini udangnya mau dimakan nanti ya teman-teman ya. Bawa aku.